Halo sobat, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya kita sudah pakai LED C6 yang saya rasa itu masih kurang terang. Jadi sekarang kita coba pakai lampu Osram. Ini tipenya NBR laser. Ini ya. Harganya kurang lebih sekitar 280-an. Saya dapatnya di online juga. Ini klaimnya dia lebih terang, 150% lebih terang, 150% lebih terang, dan jarak pandangnya sampai 150 meter, warnanya lebih terang 20%, lebih ke putih. Jadi ini warnanya ini kuning sebenarnya, tapi karena dia lebih terang 20% jadi agak sedikit putih. Ini tipenya Osram Netbreaker NBR laser. Untuk packagingnya ini bagus ya, enggak seperti lampu biasa. Ini juga ada segelnya, bisa dilihat. Kita sudah dapat dua set, satu set kanan dan kiri ada dalam. Dan untuk dayanya ini 60 watt. Kenapa saya pilih ini? Karena standarnya Timor lampunya adalah 60 watt. Sebenarnya saya juga masih punya untuk bohlam yang 100 watt. Cuma takutnya karena headlamp saya baru pakai One Piece, takutnya nanti lebih cepat rusak untuk reflektornya. Jadi saya ambil yang wattnya kecil tapi kualitasnya bagus. Sekarang kita coba buka ya. Oke, sekarang sudah kita buka. Kalau lampu seperti ini diingat-ingat ya, jangan kita tidak boleh pegang untuk kacanya. Jangan pegang kacanya, kita hanya boleh pegang untuk kakinya ini aja. Dan ini lapisannya dia kacanya warna biru gini ya. Biasanya kalau warna biru ini dia agak putih. Dan coba kita pasang dan coba nanti kita malam hari kita coba tes jalan, oke? Sekarang kita coba lampu Osram Netbreaker ini di malam hari. Jadi seperti ini ya lampunya. Menurut saya sih cukup terang, sangat terang malahan. Seperti mobil baru. Nah, kita bisa lihat Avanza yang lewat tadi, nyalanya hampir sama. Kalau menurut saya lampu ini cukup rekomen. Oke, sekian vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.